Sayang. Papa mau ke keluar kota ya. Gak tega, mau ninggalin adik Uti sama Mas Uta, padahal cuma 2 hari doang. Ya udah gak apa-apa. Lu mau kemana? Kita di sini di rumah ya, Mas Uta, sama ibun ya. Mas Uta yang baik ya. Papa syuting-syuting dulu ya. 2 hari ya yang baik sama ibunya. Mas Uta sayang sama papa gak? Enggak. Mas Uta sayang sama ibu gak? Enggak juga. Sayang sama adik Uti enggak? Enggak. Waduh, sayangnya masih apa dong? Maksudnya pokoknya yang baik di rumah ya. Jagain ibu, jagain adik Uti ya. Papa syuting dulu ya, papa kerja dulu ya. Peluk dulu papanya. Peluk dulu, peluk dulu. Peluk dulu. Sayang. Ya, dadah adik Uti sayang. Ibun. Ya. Papa berangkat dulu ya. Ya. 2 hari. Berarti hari Kamis pulang. Nitip burung-burung papa di atas. Iya. Perhatiin. Iya. Tiap hari dikontrol. Iya. Nih. Uang makan buat burung-burung. Oke. Papa dikasihin. Cukup segini. Cukup lah. Oke. Paling berapa sih makanan mereka? Ya. 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 Oke. Dadah ibu. Dadah papa. Gitu. Dadah. Salim sama papa. Salim apa? Dadah. Oh, ini salim enggak? Mana tangannya sebelah sini? Dadah. Dadah. Kiss bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Tangan papa sini biar papa ya. Dadah papa bawa oleh-oleh ya gitu. Udah sini aja enggak usah ikut ke depan. Dadah. Dadah. Dadah maksudnya dadah. Dadah, muah. Asik. Dah, Ibun. Dah, papa hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah pulang. Kok cepet amat, katanya malam. Iya, tadi acaranya lebih cepat selesainya. Ya udah langsung pesen ojek deh. Oh gitu. Mana? Maksudnya? Tidur. Ada Utik? Kayaknya tidur ya sama adiknya tadi di bawah kamar. Masa mau kemana? Ke atas. Mau lihat burung? Bentar. Mas! Udah 2 hari gak pulang. Bukannya nengok anak dulu, malah lihat burung duluan. Gimana sih? Burung nomor 1. Bukannya anak yang dilihat duluan. Bete banget. Burungnya sakit. Kelimpungan. Anaknya sakit. Biasa aja. Emang bener-bener. Kinos, kinos. Ibon! Ya Allah. Apa? Ibun! Apa lagi sih orang lagi nyapu gak beres-beres dari tadi? Apa mas? Tuh, sumik tangga ini lagi. Ibun! Apa sih mas? Ini kok tempat makan burung pada kosong semua? Kan papa udah kasih uang makan burungnya. Gimana kosong sih itu? Tuh ada isinya, tuh ada isinya. Tuh semua pada ada isinya. Iya tapi isinya kenapa uang, Bun? Lah papa ngasih, bilangnya gimana kemarin? Ya ini uang makan burung, jangan lupa dikasihin. Lah ya ini uang makan burungnya, aku kasih sama burungnya. Rumah dipelihara, bukan gitu maksudnya. Uang makan burungnya, ibun beliin millet, makanan burung. Udah gitu dimasukin ke tempat makan burung. Oh, aku pikir uang makannya dikasih ke burung, nanti burungnya jajan sendiri gitu loh. Ya mana aku tahu kalau maksudnya gitu, kemarin briefingnya nggak begitu sih. Jadi ini berarti burung papa 2 hari nggak makan nih? Ya nggak tahu kalau malam dia keluar jajan, aku nggak tahu sih. Oh, nggak kunci. Benar, bodo amat. Udah dikasih uang makan, bisa lah juga.